materi program linier. Soal tentukan nilai maksimum dan minimum untuk fungsi tujuan fx, y sama dengan 2x plus 3y dan daerah, pada daerah himpunan penyelesaian berikut. Diketahui fungsi tujuannya fx, y sama dengan 2x plus 3y. Dan fungsi kendalanya dia sudah dibuatkan kita himpunan penyelesaiannya. Itu jadi ini dia daerah himpunan penyelesaiannya ya. Dan di titik-titiknya adalah di sini ada 4,5, ini ada 5,0, di sini ada 1,4, dan satu lagi adalah 0,2 dan 0,0. Ditanya tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Jawab jadi untuk menjawab soal ini, pertama kita akan uji setiap titik sudut pada bangun pada bidang pada himpunan penyelesaian tersebut untuk fx, y sama dengan 2x plus 3y. Untuk f kita masukkan nilai x dan y-nya dalam x, y. Untuk f 0 sama dengan 0 kali 0 sama 0. F 4,5 sama dengan 23. Itulah dia nilai maksimum untuk fx. Oh, y sama dengan 2x plus 3y. Nilai maksimumnya adalah 23. Nilai minimumnya adalah 0. Nah, minimum adalah nilai maksimum. Jadi itu ya.